Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalu salati wa atammu at-taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin al-mubarakin amma ba'd. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para habaib, para asatidz, para guru-guru agama yang ulun hormati sekalian, wabil khusus Guru Abdul Majid. Mana sih dia? Ada tahu namanya aja tadi diberi panitia. Juga kepada guru-guru yang lain, para syekh, masyaikh yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada pian seberataan. Yang juga ulun hormati pembakal bawahan pasar Bapak Mulyadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan beliau amanah, siddiq, fatanah dan tabligh sifatnya Rasulullah SAW. Yang juga ulun hormati para tokoh-tokoh masyarakat yang lain, RT RT dan panitia acara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus haul daripada guru kita Syekh Kyai Haji Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Juga kepada seluruh hadirin hadirat yang lain yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puja, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah taala mengumpulkan kita, mempertemukan kita di malam yang penuh dengan kemuliaan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang sangat mulia. Kita berkumpul di tempat ini, berkumpul di langgar ini, di langgar Darul Falah. Kita memang termasuk orang-orang yang falah, yaitu orang-orang falah, orang-orang yang beruntung. Kenapa kita beruntung? Karena kita berkumpul di tempat ini ada karena berkahnya daripada berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah, tanpa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada mungkin kita berkumpul malam ini di tempat ini. Oleh karena itulah kita pada malam hari ini memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj, ini dua kejadian, Isra dan Mi'raj, yang terjadi dalam satu malam, yang mana kata ulama terjadinya menurut pendapat yang paling masyhur terjadi pada malam 27 Rajab. Isra artinya orang diperjalankan di waktu malam, Isra namanya. Saraitu lailan, aku berjalan di malam hari, Isra namanya. Kalau kalimatnya Isra itu khusus perjalanan di waktu malam. Kalau Mi'raj itu tangga, Mi'raj namanya. Makanya Rasulullah SAW Mi'raj maksudnya naik melalui tangga, tangga yang bukan tangga seperti yang kita lihat, namun tangganya Allah untuk menuju kepada langit 1 dan 7, itu namanya Mi'raj.
Kejadian Isra diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila akhir ayat. Kalau kejadian Mi'raj itu di surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa ila akhir ayat. Kita hadir di tempat ini pada malam hari ini tidak ada maksud dan tujuan lain selain mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di tempat ini karena ingin mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil hikmah daripada kejadian Isra dan Mi'raj. Apa pelajarannya? Apa pesannya? Apa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan? Kenapa jadi Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan? Kenapa jadi Rasulullah SAW di Isra dan di Mi'rajkan? Menurut Dr. Syekh Al-Alim Al-Fadil Said Ramadan Al-Buti, di dalam kitab beliau yang bernama Fiqhus Sirah, beliau menjelaskan bahwasanya tujuan Nabi kita Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan termaktub di dalam ayat Isra, yaitu linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampilkan lawan Nabi Muhammad di antara kebesaran-kebesaran Allah. Bahasa kitanya Allah nak mengungkayakan lawan Muhammad. Nah Muhammad kebesaran unda, nah Muhammad keagungan unda, nah Muhammad nyawa nak melihat kayak apa kebesaran unda. Supaya apa? Supaya Nabi kita Muhammad linutsabbita biha fuadah. Supaya hati Nabi ketika melihat langsung, ketika merenungi langsung, hati Nabi tambah yakin, iman Nabi tambah kuat. Makanya kita nih melihat langsung lawan gak ada pernah melihat tuh beda. Kita melihat langsung lawan dengar kabar aja. Kawan berkisah di sana ada ular 5 meter misalnya. Kita percaya kawan berkisah, tapi kadang melihat biasa aja. Kalau sudah melihat, oh bujuran, dasar bujur 5 meter. Itu namanya perbedaan antara yang melihat dengan melihat. Allah Ta'ala ingin menampilkan, ingin memperlihatkan lawan Nabi Muhammad mukjizat dan kebesaran Allah. Supaya apa? Supaya hati Nabi tambah kuat. Makanya malam itu, malam Mi'raj itu, Rasulullah melihat surga, Rasulullah melihat neraka, Rasulullah melihat arasy, Rasulullah melihat Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat nabi-nabi, Rasulullah melihat orang yang diajab, orang yang dapat nikmat, Rasulullah melihat jin ifrit, Rasulullah melihat buruk, Rasulullah melihat berbagai macam kebesaran Allah. Supaya hati Rasulullah tambah kuat, imannya tambah mantap. Ini sama dengan cerita Nabi Musa dahulu. Nabi Musa itu jauh, berapa ribu tahun hidup sebelum Nabi kita Muhammad. Nabi Musa ini hidup di zamannya Fir'aun. Nah, Fir'aun ini raja yang zalim. Raja yang zalim. Zalim orangnya. Kafir, zalim ulang. Kalau bahasa kitanya otoriter, dikit-dikit bunuh. Jadi Fir'aun ini selain hebat secara politik, hebat secara sihir. Kanan kiri beliau ini banyak penyihir-penyihir. Bahkan penyihir-penyihirnya bisa memainkan ular. Ke kanan ularnya, ke kanan menurut. Jadi penyihir-penyihir Fir'aun ini mahapak lawan Nabi Musa. Nabi Musa ini kemana-mana pakai tongkat. Lalu orang penyihir ini bertanya, wa matil kabiyamini kaya Musa. Ini diabadikan dalam Al-Quran ceritanya. Apa Musa, hey Musa, apa di tangan kanan kamu tuh? Kemana-mana bertempat terus. Padahal tahu aja, betakun ini daripada aja mahapak. Nah kami harap memainkan ular. Ikam apa kemana-mana bertempat kemana-mana. Tanda kalau saya ngarin Musa. Mun ada maaf lah. Ini ada kesamaan nama aja.
Lalu ujian Nabi Musa, qala hayya asaya atawaqqa'u 'alaiha wa ahashshu biha wa li fiha ma'arib ukhra. Tongkat ini tongkatku. Ini ujian Nabi Musa, aku pakai gasan berjalan. Aku pakai gasan memukul binatang ternakku dan aku pakai untuk keperluan-keperluan yang lain. Apa adanya ujian Nabi Musa pandir. Karena Nabi itu pasti jujur. Kada bisa ngarampok. Allah Ta'ala mendengar kekasihnya kalimullah, orang nasidin sayangi Nabi dan Rasul dihapaki penyihir. Apa kata Allah? Fa'alkiha ya Musa. Eh Musa, tongkat ikam tu lempar di hadapan penyihir. Nabi Musa kata tahu gesan apa dilempar, apa tujuannya dilempar. Pokoknya Allah Ta'ala menyuruh. Bila Allah Ta'ala menyuruh tuh jangan banyak tanya lagi. Bila Tuhan kau menyuruh, jangan bertakpur napa-napa lagi, gesan apa? Supaya apa? Tuhan lah menyuruh. Akhirnya fa'al qaha. Dilempar oleh Nabi Musa di hadapan para penyihir. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat tersebut menjadi ular yang besar. Berjalan dimakaninya. Ular-ular penyihir tadi dimakaninya habis mati seketika. Kenapa Allah Ta'ala mengungkayakan mukjizat itu? Kenapa Allah Ta'ala mengungkayakan keagungan itu? Supaya hati Nabi Musa kada sakit, imannya tambah kuat, supaya siap menghadapi Fir'aun. Makanya sesudah itu beberapa ayat kemudian apa kata Allah? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Hai Musa, hati kamu sudah kuat. Hai Musa, iman kamu sudah kokoh. Berangkat ikam temui Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun adalah pemimpin yang zalim. Nah, itu. Apa hikmahnya dari dua cerita Limuriyahu dan Wamatil Kabiyaminika tadi? Apa pesannya? Gasan kita nak hadir, gasan ulun, gasan pian seberataan. Pesannya adalah bahwasanya kita itu kalau hendak hidup di dunia, ujar Ibnu Arabi di dalam kitab Kitabul Isra ila Maqamil Asra, Isra itu gambaran hidup di dunia. Kita nih hidup di dunia tuh ya gambarannya Isra. Perjalanan Makkah ke Baitul Maqdis, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tuh gambaran hidup di dunia. Mi'raj ke atas itu gambaran kita mati. Rasulullah tujuan diisrakan linuriyahu. Hati sidin, iman sidin. Kita hidup di dunia modal utamanya berisi iman nang kuat. Jadi modal utamanya lain duit, lain pangkat, lain harta, lain tahta, apalagi wanita. Modal utamanya iman yang kuat, iman yang kokoh. Kenapa jadi iman? Contohnya aja biar. Bila iman yang ada kita, bila iman yang kita rawat, kita hendak berangkat berusaha, hendak begawi, hendak bercari, hendak mencari duit, hendak mencari materi. Sebelum begawi itu coba kita biasakan. Nih, ulun sudah mengamalkan dan terbukti nyaman, bahagia. Sebelum kita begawi itu coba kita mengheningkan cipta semua. Jangan pas upacara aja mengheningkan cipta. Kita ini bila upacara mengheningkan cipta, kalau coba kita mengheningkan ciptanya tafakur semua. Lihat iman kita. Sebelum berangkat berusaha, lihat iman kita. Kita ini ampun siapa? Allah. Yang kita cari ampun siapa? Yang kita datangi ampun siapa? Hasil yang kita dapat ampun siapa? Kita pulih kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat jepin berusaha. Apapun hasil yang kita dapat, banyak kada sombong, sedikit kada sakit hati. Itu iman. Itu iman namanya. Seluruh aktivitas, seluruh gawian kita, kalau pakai iman, bahagia. Dan nilai iman ini yang kita tanamkan di dada anak-anak kita seberapa. Anak kita ini kita tanamkan iman. Dari lagi halus kita suruhnya mengaji. Dari lagi halus suruhnya menghafal namanya sifat 20. Biarnya kada paham kada apa-apa. Suruh dulu. Makanya ulun bahari ingat lagi halus. Bila sekolah di Darussalam itu pasti membaca Aqidatul Awam. Abda ubismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Itu iman isinya. Sifat 20 isinya. Sifat wajib, sifat mustahil. Iman.
Kenapa? Anak kita ini karena bila kita tanamkan iman dari lagi halus, makanya jar Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Kekanak nambalum baliknya masih fitrah, bersih. Tergantung orang tuanya, tergantung lingkungannya, tergantung orang di sekitarnya. Anak ini diarahkan ke mana? Ditanamkan iman kah? Ditanamkan kemunafikan kah? Atau ma'uzubillah ditanamkan kekafiran kah? Ma'uzubillah. Kalau kita tanamkan keimanan, anak kita dari lagi halus, inya kayaknya bila sudah ganang, sudah dewasa, ABG, dewasa, hidup di mana aja, sekolah di mana aja, biar terpisah lawan kita, kita kada bagianangan lagi. Kenapa? Inya sudah beriman sama Allah. Kita ini orang tua, kita ini kuitan, hanya bisa mengawasi, cuma pakai mata, telinga, penciuman, sudah. Coba pian kadang ngaling-ngaling. Kita tahalang kainnya ya, melihat lagi. Kita tahalat kainnya lah, ke sebelah sana melihat lagi. Ada lagi. Tahalat dinding kada melihat lagi, sudah. Itu pengetahuan kita. 100 meter kita mendengarlah suara lagi, kada mendengar lagi. Itu pengetahuan kita. Tapi kalau kita anak kita tanamkan iman, di mana aja ini hidup? Di mananya ia bergaul? Bergaul lawan orang nakal kaya pajak kada terpengaruh. Bergaul lawan orang nang orang nang hidupnya bebas kaya pajak, ia kada terpengaruh. Kenapa? Inya ingat innahu sami'un basir. Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mendengar. Kalau inya sudah di dalam hatinya Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, di mana aja hidup? Kada takutan. Tak kumpul dengan siapa aja, menggawi maksiat, kada takutan lawan polisi, kada takutan lawan pembakal, kada takutan lawan warga kampung. Anak maksiat siapa? Oh, Allah Ta'ala melihati aku. Allah Ta'ala melihati aku. Allah Ta'ala mengawasi aku. Allah Ta'ala memperhatikan aku. Aku takutan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keimanan. Ini modalnya. Makanya ujar Rasulullah, shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar ucapan Nabi kita Muhammad. Apa kata Nabi? Laisal ghina ghina arq, lakinil ghina ghina nafsi. Bukanlah orang nang kaya raya itu ketika dia banyak berisi materi, lain. Banyak berisi harta pastikah bahagia, lain. Pastikah orang nang banyak berisi harta sugih hatinya, belum tentu. Tapi orang yang paling sugih itu orang yang bisa memainkan iman di hatinya. Orang yang paling bisa menjaga hatinya, orang yang bisa memutarbalikkan hatinya, itu yang paling sugih. Biar kali terlihat di mata orang pina sakit, tapi hatinya nyaman, bahagia, karuan gurih. Pian jangan pian kira orang yang berisi duit miliaran rupiah, berisi mobil puluhan buah, berisi pesawat ratusan buah, gambarnya. Gambarnya benernya pesawat ya. Belum tentu orang yang sugih itu guringnya jana. Belum tentu guringnya nyenyak. Belum tentunya nyaman hatinya. Kalau disifat hatinya masih hubut dunianya tinggi, kada nyaman masih guring. Ini. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul di Isra. Makanya Rasulullah itu sebelum Isra, dada sini dibelah dulu. Dibawa oleh malaikat Jibril ke samping sumur Zamzam, dibelah dada Rasulullah, diambil jantung Rasulullah, diambil yang namanya hafzu syaitan. Apa itu hafzu syaitan? Hafzu syaitan ini bahasa kitanya kamarnya setan. Manusia, jin, nabi, rasul, wali, apalagi kita yang awam nih. Wali kada kita nih, walai ya. Anak-anak jadi waluk. Jadi wali katanya, wali anak balon bini, jadi walut barang. Berataan kita ini diisi namanya hazus syaitan di hati ini. Apa itu hazus syaitan? Hazus syaitan itu kamar setan. Tuhan menciptakan di dada kita ini kamar setan. Tapi beda kamar setan kita dengan kamar setan Rasulullah. Ujar Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ini gurunya guru ulun. Ulun diisi guru mengambil sanad dengan Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidarus Batu Malang. Ulun mengambil sanad ke Residen. Guru Siden Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam kitab Siden Wahwa bil Ufukil A'la dijelaskan di kitab sana, apa perbedaannya kamar setan kita dengan kamar setannya Rasulullah.
kamar setan Rasulullah itu di dalam hati ini. Kalau setan masuk ke dalam kamar setan yang ada di dalam dada Rasulullah, maka setan itu dapat rahmat. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seikungan Rasulullah itu rahmat. Apa aja yang disandarkan oleh Rasulullah mulia. Kita di umat Rasulullah, padahal pendudian, pendahuluan umatnya Nabi Nuh, pendahuluan umatnya Nabi Musa, itu umat pendudian, pembungsunya. Tapi ketika menjadi umat Nabi Muhammad, apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat yang paling baik. Kitab, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada Suhuf. Disandarkan lawan Nabi yang lain. Mulia juga. Tapi ketika Al-Quran disandarkan menjadi kitabnya Nabi Muhammad, menjadi kitab yang paling mulia. Jadi apapun yang disandarkan lawan Nabi Muhammad itu jadi mulia. Sampai kamar setan yang di dada si dendam. Iblis masuk ke situ. Iblis masuk ke kamar setan situ. Iblis dapat rahmat. Kenapa jadi diambil kamar setannya? Jika pengbiar aja jen. Nyaman setan banyak yang mukmin. Nyaman banyak setan yang berislam. Nyaman banyak setan yang taubat. Nah, ujar Habib Muhammad, diambil kamar setan di dada Rasulullah supaya la yabqa ahadun minasyayatin yanalu rahmatan minallah, supaya tidak ada satupun daripada setan-setan lagi yang dapat rahmat. Nah, itu diambil. Diambil kamar setan supaya kada ada lagi kalau setan yang dapat rahmat. Coba kamar setan kita. Dibiarkan masuknya. Imba dibiarkan bebininya dalam kamar. Beanak, becucu, beisi rumah, beisi langgar. Setannya bisa langgar sananya. Mengadakan acara Isra Mi'raj juga. Dibiarkan. Ia jadi orang kampung. Kelakuan ia benar setan ya. Ia benar kelakuan iblis ya. Kenapa? Di hati kita baharaguan. Kita biarkan iblis tadi di sini. Kita haragunya. Kada pernah kita pedulikan. Ini kita kada merasa. Kenapa jadi kita biarkan? Ada tiga kata para ulama. Ujar al-Syekh siapa itu? Ingatkan lo nama sini dalam kitab tersebut. Di dalam Iqazul Himam Syarah Hikam Ibni Athaillah dijelaskan ada tiga cara supaya kita bisa mengusir setan-setan yang ada di hati kita. Tiga cara, tiga tips. Pertama, ini mahal caranya nih. Satu, kita hadir di majelis ilmu. Rancak-rancak hadir di majelis ilmu di mana ada pengajian guru siapa, habib siapa sedang untuk melebur iblis di hati. Yang kedua, solawatan. Majelis solawat, hadir pian majelis maulid. Maulid apa kah? Habsyi kah? Al-Azab kah? Diba'i kah? Abdiya ulami kah? Hadir orang solawatan. Ada Habib Syekh misalnya datang, datangi. Salawatan, ada zikiran, berzikir la ilaha illallah, ada benasyid la ilaha illallah, hadir itu makanya ala bizikrillahi tatmainnul hati, ini makanannya zikir, salawat, mau nuntut ilmu itu nah, mau mengusir iblis di hati. Makanya ujar Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Siden, jasad kita nih, kita berisi jasad, kita berisi tubuh, kada makan 30 hari kira-kira mati kada? Mati kira-kira. Ada kanan namanya cobai 30 hari kada makan. Jasad 30 hari kada makan bisa mati. Kenapa kita sanggup aja hati kita, roh kita kada pernah dimakan nih? Maka makanan roh ini ilmu. Maka makanan roh ini zikir. Maka makanan roh ini selawat. Kita kada peduli selawat dan kada tolak, zikiran kada tolak, majelis ilmu kada berangkat. Ini yang menjadi sarang setan. Iya, ini kamar setan kita hibah. Iya, nak kelakuan bila hendak menggawi maksiat muda, bila hendak menggawi taat ngali, hendak sembahyang koler, bangun subuh melandau, langgar kosong subuh. Berapa sap nih? Paling sesap, amun. Langgar ini berapa meter ada? Amun kada sampai sesap subuh luar biasa. Kayak apa aja ulun koler pada lebih baiknya. Koler tadi iblis tadi bang bisik di hati kita.
Iblis tuh macam-macam caranya membisiki. Nah ini kita hadir kayaknya, nah biar hadir-hadir seperti ini mengikis daripada iblis non di hati, membersihkan iblis-iblis, setan-setan yang ada di hati kita. Makanya Rasulullah SAW itu 4 kali dada sidin dibelah, ketika dibawa asuhan Halimatus Sa'diyah, ketika umur 10 tahun, ketika diangkat menjadi rasul, dan ketika Isra. Ujar Ibnu Arabi di dalam kitab, di dalam kitab Sidin Kitabul Isra ila Maqamil Asra itu, 4 kali dibelahnya ada hikmahnya. Kenapa? Ini menghilangkan unsur duniawi di dalam hati Rasulullah. Unsur duniawi ini 4 ya. Ada mau pisah dari 4-nya? Apa unsur duniawi? Unsur tanah, unsur banyu, unsur api, unsur angin. Itu ada mau lepas dari 4-nya. Kenapa ya, Pian? Apa aja pasti kembalinya ke 4 nih. Itu diambil dari dada Rasulullah. Makanya Rasulullah itu zuhud azhadun nas, azhadun nas, paling zuhud manusia. Aura'un nas, paling warok manusia. Rasulullah itu sugih. Jangan pian kira Rasulullah itu miskin. Sugih benar. Tapi Rasulullah ketika meninggal masih ada pakaian perang sidin nanti sampai. Saking sugihnya Rasulullah, kita ini biasanya mendengar hadis ini sepotong ya, Rasulullah kelaparan 3 hari gak ada makan aja. Kita kira Rasulullah ini fakir, ada Rasulullah itu sugih. Bukti sugih sidin ada dalam kitab Amwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitabnya di HP ini, di HP orang. Kitab itu menjelaskan harta-hartanya Nabi Muhammad dikumpulkan oleh ulama-ulama, apa saja harta Rasulullah. Ternyata setelah dihitung, ulun menghitung pakai kalkulator, Rasulullah itu ketika wafat ada 11 bidang tanah yang sidin wakafkan kepada muslimin muslimat. Satu bidang tanah itu berat harganya kurang lebih, kalau ulun rupiahkan semalam itu, ulun kada ingat lagi catatannya ada di HP. Ulun rupiahkan satu tanah itu kurang lebih 40 miliar yang ini duitnya. 40 miliar kali 11 berapa? 400 miliar lebih, 500 miliar. Orang. Itu tanah wakaf Rasulullah aja, belum unta, belum yang lain-lain. Sugihnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah masih kada makan? Rasulullah kada makan karena harta sidin zuhud takan sidin sedekahkan. Rasulullah itu 3 hari aja kada kawa nyimpan harta. Kada nyamannya sidin sedekahkan, sidin berikan orang. Itu Rasulullah. Makanya di hati kada lagi dunia. Inilah pangkat yang diwariskan para wali yang dibaca oleh Qori tadi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Lahu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Makanya wali-wali itu la khaufun wa lahum yahzanun. Mereka kada takutan lagi dengan apa yang akan terjadi, dengan apa yang sudah terjadi. Itu wali. Hatinya tadi pembersihnya kayak itu. Namun kita ya lo jauh banget lagi lo makomnya. Makom warok aja jauh. Makom zuhud makinnya. Nah ini. Inilah kenapa Rasulullah SAW dibelah dada sidin, dibersihi, diisi dengan iman, ilmu, hikmah, dan keimanan. Itulah sir atau rahasia daripada kenapa hati Rasulullah dibelah. Iman supaya kuat, hati supaya bersih. Jadi hati kita ini, kita bicara hati aja ya, karena kita seberatan di sini diisi hati. Dan hati kita ini rata-rata dikit, ternyata ulurnya lah. Jadi kita sama-sama kita bersihkan hati kita. Penyakit hati kita ini namanya pengolah, kada nyaman. Apa aja penyakit hati? Takabur, sombong, sum'ah, ria, dengki, hikit, al-hikit, dengki, apalagi hubu syuhrah, hubud dunia, cinta apa namanya, ujub, bangga, rasa bangga diri, hubus syuhrah, suka viral, hendak viral. Ini zamannya lo, gue surban gana-gana di video ini, kalau baca Quran kan lancar. Penyakit hati ini malah kita kada nyaman. Apa aja penyakit hati ini? Contoh namanya penyakit hati yang malah kada nyaman apa? Pahirian. Pahirian itu penyakit hati. Kita iri, kita dengki itu penyakit hati.
ulang betakun lawan pian nah. Orang nang iri yang dapat nikmat tuh yang iri kah yang diiri kah? Yang diiri. Yang kada kau buring mang siapa? Yang iri. Kita tuh iri lawan orang, kita dengki lawan orang. Kita nang iri nih yang kada kau buring. Mikirakan inya pulang nang babini jar. Bini dua kisahnya ya. Inya pulang. Itu penyakit. Penyakit hati. Jadi penyakit hati itu kadada yang membawa kebahagiaan gasan kita. Yang ada mulai kita sakit hati. Contoh pulang. Penyakit hati yang mengulah sengsara apa? Kita tuh kada ikhlas. Kita nih ba'amalan. Ba'amal, bersedekah, bahadiah, bawakop. Kita kada ikhlas. Kita nang kada bahagia, kita nang sengsara. Kenapa? Ada contoh. Kita menjasai orang. Nah, aku jasai. Misalkan siapa? Nama pian siapa? Rustan. Nah, Rustan misalnya ulun beri duit, ulun jasai dalam hati ulun kada ikhlas lawan Allah. Ujar ulun dalam hati, bila inya kena sukses, ulun berharap inya membalas lawan ulun. Pas Rustan ganal, sukses, jadi orang hebat, ternyata kada tetahu lagi lawan ulun. Kada balas jasa lagi, sakit hati kira-kira kada. Sakit hati, mengui aja laluan inya tuh bahari jika kada unda. Inya tuh jika kada unda, jadi napakah sudah. Nah, kita kada ikhlas, kita nah kada nyaman hati. Coba ujar arwah almarhum Kiai Haji, bakas bupati kita Kiai Haji Khalil Rahman. Ulun bahari diajari siden tiga ulia, ujar siden. Pas pengajian di Masjid Al-Karomah, apa ujar sini? Ba'amal tuh nangajar, iya benar, bahira di sungai. Kenapa jadi bahira di sungai? Ingatlah lagi nyawa lawan tahi nyawa nang larut tuh ya. Ada kabir ingat akan tahi bocor nang seminggu nang lalu? Ada lagi, itu pang ba'amal kita. Kayak itu juga kita melakukan kebaikan, sudah. Pasrahkan non Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Ini penyakit hati. Jadi penyakit hati ini yang mesti kita jaga. Nah, inilah diantara. Makanya coba kita lihat ayatnya. Subhanalladzi asra bi abdih. Kata-katanya bi abdih, hamba. Kenapa kada Muhammad? Atau bi rasul? Kadang di dalam Al-Qur'an itu Allah Ta'ala kalau menyebutkan Nabi Muhammad itu dengan kata-kata Rasul atau Nabi. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Di ayat Isra Allah Ta'ala pakai bi abdih. Ini menunjukkan bahwa makam tertinggi orang, makam tertinggi manusia, makam tertinggi makhluk adalah ketika inya merasa jadi hamba. Nah ini. Bila kita merasa jadi hamba, kita merasa jadi budaknya Allah, itu makam paling tinggi. Tapi kalau kita sombong, dunia rasa ampun kita, ilmu rasa ampun kita, harta rasa ampun kita, tekakui ampun Allah Ta'ala, itu masakit. Makanya bi abdih. Dengan hambanya, dengan ubudiyahnya, dengan rasa kehambaan yang tulus di dalam hati, itu makam yang paling tinggi. Hendak diapai Allah Ta'ala, aja bahasanya kan kayak itu, hamba tuh. Hamba sahaya itu kan budak itu zaman bahari. Wah ini kada lagi pang budak sudah. Budak itu kalau kita membaca kitab-kitab fikih lah, kitab-kitab fikih klasik itu, kalau kita baca, budak itu hasil usahanya aja jasa ampunnya. Inya hendak di, maaf, kalau bibinian, jariah itu, asalnya kada belaki aja, patuanannya boleh mewato. Mewato tuh yang menggawi gitu. Boleh. Budak. Hendak dijual, boleh. Hendak disandakan, boleh. Hendak dijadikan apa? Mahar, boleh. Hendak kawin, maharnya budak, boleh. Itu budak. Artinya kita ini makam nang paling tinggi ketika merasa ubudiyah. Makanya ulun bingung. Maaflah kalau ada nanti singgung. Bagus Jepang kalau ada nanti singgung. Memang maksudnya menyinggung juga. Tapi jangan disariki ulun nang. Haro. Pacul kena sorban bayi bulik. Luput pun dikamnya menawa Habib jar. Kada luput tepacul sorban sidin jar. Jar ulun
biasanya menasihati pian hendak mengaji apa? Hendak mengaji ilmu ma'rifat kah? Hendak mengaji Nur Muhammad kah? Hendak mengaji martabat tujuh? Boleh. Tapi ingat, jangan sampai mengaku jadi Tuhan. Jangan sampai mengaku jadi Tuhan. Artinya mengaji Nur Muhammad, mengaji martabat tujuh, mengaji ilmu-ilmu itu, kita makin rasa jadi hamba, makin rajin ibadah kita, makin rajin kita tunduk lawan Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Dan kita membaca ilmu ma'rifat nih, ulun biasa diskusi dengan kekawanan di lembaga dakwah NU, dengan kekawanan di lembaga Bahsul Masail, dengan kekawanan Tariqah Mu'tabarah, membahas martabat tujuh. Tujuan ilmu berataan tu Nur Muhammad, martabat tujuh ilmu ma'rifat, apalagi asma wa sifatnya durun napis atau sifat 20 as'ari maturidi, tujuannya supaya kita rasa jadi hamba. Itu tujuannya. Mengaji pinggiran kayak betul tujuannya itu. Kalau kita umpat nang beparai sembahyang, maaf, apalagi betamat. Napa jauh sembahyangnya? Bakaku na bila sembahyangnya? Bakaku napa na? Jangan. Biar boleh mengaji, tapi semakin mengaji tinggi, semakin ilmunya tinggi, Nur Muhammad, martabat tujuh dan sebagainya, semakin menjadi hamba. Makin khusyuk sembahyang, makin rasa jadi makhluk, makin rasa kada beisi napa-napa. Nah, ngalih ini kita beisi, rasa beisi itu ngalih. Bila kita nih rasa beisi, bila kita nih rasa ampunnya, itu memang sakit. Hendak mati aja sakit. Contohnya, nih pulpen, maaf dulu ngapain, tarik nih. Ini pulpennya ampun ulun nih loh. Padahal ampun guru. Tapi perasa-rasa ampun ulun pulpennya. Coba pengen tarik. Tarik dia kencangin pengen kada bapak. Ulun kada menampil lain. Nah betarikan. Ulun merasa ampun ulun padahal ampun guru. Itu juga hidup kita. Harta kita. Diri kita. Apapun yang ada di diri kita. Biar rasa ampun seorang sakit. Tapi orang kita tuh jadi rasa-rasa paman parkir aja. Apa paman parkir? Kendaraan banyak, mobil banyak, tak kamu kurang. Dibawa orang mulik silahkan. Diambil orang silahkan, tafadhol. Inilah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berangkat dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Pakai burak Rasulullah berangkat. Bicara buruk, lolos pulang, setengah jam pulang, gak ada tuntung ini. Berangkat, Rasulullah melihat macam-macam. Rasulullah melihat diantaranya ajab-ajab yang sangat pedih. Di antara ajab-ajab tersebut, Rasulullah melihat ada orang-orang yang kepalanya dihancurkan pakai batu. Hancur kepala, kembali sempurna. Hancur pulang, sempurna pulang. Berulang-ulang seterusnya. Lalu Rasulullah bertanya, man haula'i, siapa mereka itu? Ya Jibril, man haula'i, siapa itu? Yang diajak Tuhan itu siapa? Yang kepalanya hancur itu siapa? Ujar Jibril, haula'i alladzina tataqalu ru'usuhum ala sujud. Mereka itu yang dulu ketika di dunia koler sembahyang, kepalanya koler, sujud koler, sembahyang koler. Nah ini sembahyang tuh ngalih jar. Ulun koler apalagi besubuh. Apalagi nang hanyar kawin ya lo. Ah, makinnya ada kan hanyar kawin sini. Angkat tangan, kita urahi. Balum nih. Ya nak kawin doa kan. Aura-auranya kan awan. Sembahyang itu memang berat. Wa inna halakabiratun illa alal khasyi'in. Sholat itu berat. Sholat itu sulit. Ngalih. Kecuali orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa setelah matinya mereka akan bertemu Allah. Kalau kita yakin setelah kita mati, kita ini camat keberitaan Allah pada pembakal lagi. Allah yang pembakalnya maaf benar nah. Kita ini camat keberitaan, tapi calon mati.
Imbah mati kita yakin bertemu Allah. Kalau kita yakin bertemu Allah, kita kada wani meninggalkan sembahyang. Masalahnya kita kadang kada yakin. Logikanya, contoh nyamannya pian kada ngalih-ngalih. Pian misalkan ke Martapura pagi jam 7. Isok ada apa? Ada Rabu. Jam 7 pagi ke Martapura bakandaraan bahelem kada. Kenapa? Safety, apalagi jadi di sini pun lagi makan dengan kada bahelem ya. Safety juga. Kenapa tadi ada siapa di situ? Nah, ada polisi. Yakin enggak ada polisi jam 7 pagi? Yakin ya, Pak. Karena kita yakin jam 7 pagi pasti ada polisi, kita pakai helm. Kenapa kita ujar yakin imbah mati bertemu Allah? Ujar yakin kita setelah mati akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kepada Allah? Kenapa kita masih meninggalkan sembahnya? Berarti kita kada yakin. Itu aja sudah. Kita urusan dunia aja takutan, behelem. Kamu kawa dua lapis helm tuh. Kawa dua lapis ke barang aja ya, Pak. Nah, kita ini wajib. Bukan sembahyang saja, menyuruh anak kita apa kata Rasulullah? Muru aswabiyya idha balaga sab'a sinin, wadribuhu idha balaga asra sinin. Suruh anak kalian bila umur 7 tahun sampai wajib kita menyuruh. Ini berapa umur? Nah, 11 tahun. Wajib sudah kita menyuruh sembahyang. Wadribuhu idha balaga asra sinin. Pukul bila kadahkon bila umurnya sampai 10 tahun. Nah, yang punya pukul nah. Iya, ini enak. Ini mau bulik dari pengajian di ceramah di Darul Falah aja. Aku itu langsung menampilin dengan anak. Tangkap polisi, pian undang-undang perlindungan anak. Ujar ulama Al-Azhar, maksudnya pukul di situ bukan artinya hakiki, bukan. Maksudnya majazi, maksudnya at-tahdid wa tahwid. Ancam aja. Ditakutan nih ya anak tuh. Bahkan dalam ilmu psikologi, kita memukul anak nih lah, maaf ulun. Kita memukul anak kita itu kada bakalan maasi kecuali nyipukul. Bila kita sudah mulai memukul anak, maka anak tadi kada bakalan maasi kecuali dipukul. Itu secara psikologi, itu secara ilmu psikologi anak-anak buka biar. Ulun belajar, Bang, kuliah. Ada ilmunya itu. Jadi maksud pukul di situ ancam. Ancamnya kayak apa? Jangan diberi duit. Nyawa nangai bila kada bersubuh, kada diberi duit. Nah, selesai. Ayo bersubuh kah? Kada diberi duit kah? Bersubuh kah sembahyang kah kada diberi duit kah? Nah, sembahyang lah. Daripada kada kamu cucuk pentol. Kada lo karampet jar jin cucuk pentol. Bepadah 1000, kurang mencucuk 5. Tapi kayak apa kita ini menyuruh anak sembahyang? Kita ini menyuruh kayak apa kalau kita Jakarta penyembahyang? Nak, berangkat ikam kalanggar Darul Falah ingin bermaghrib. Nah umanya menyuruh, nah abahnya menyuruh. Nah apa pian jernang anak ke masjid kalanggar. Pian jernang nonton TikTok. Nah abah nonton TikTok, nah umanya nonton YouTube sama. Maghrib hari. Jadi kita tuh ujar para ulama, lisanul hal absah min lisanil maqal. Contoh langsung tuh lebih hebat daripada suruhan. Kita menyuruh, belum tentu anak menurut. Tapi kalau kita mencontoh, anak pasti menuruti. Itu pasti sih. Oh abah kunah, kada pernah tertinggal besubuh kada rufalah. Oh abah kunah, maghrib sempat taruh sembahyang walaupun sudah rakaat ketiga. Akad ketiga sudah para salam didatang menak duduk assalamualaikum ya imam. Tapi ingatakan pian sembahyang ini kunci segalanya. Inna awalama yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah asol. Kita kena mati menghadap Allah dihisab pertama nang dihisab sembahyang. Bila sembahyang beres diperiksa malaikat, sembahyang beres yang lain kada diperiksa lagi. Karena bila orang penyembahyang 5 waktu kada tertinggal, ibadah nang lain tuh nyaman digawi. Tapi bila sudah nang 5 ini kada beres, diperiksa zakat pulang, diperiksa puasanya, diperiksa ini itu segala macam. Jangan tertinggal. Jangan tinggalkan sembahyang nang 5 waktu. Jangan tinggalkan sembahyang nang 5 ini.
kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita terapkan di rumah tangga kita, kita jadi pemimpin rumah tangga yang baik. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini mendapatkan berkah, mendapatkan syafaat, mendapatkan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebenarnya hadir di sini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah langgar ini langgar yang raudhatun min riyadil jannah. Jadikanlah kampung ini, pemimpin-pemimpin di sini menjadi pemimpin yang hebat dan luar biasa yang dipandang oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebenarnya menjadi hamba-Mu yang selalu bertakwa kepada-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrin nabi al-fatihah.